Jadi apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu dan ya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian setiap harinya. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal langsung aja rating my subscriber OC lagi masuk ke part 3 cuy. By the way, ya sorry banget kalau misalkan aku rada-rada mabuk gitu kan, nanti ngerating OC kalian. Kalau ada salah kata mohon maaf ya, soalnya aku rada-rada ngantuk guys karena aku belum tidur semalaman, ya ampun. Gak tahu, gak bisa tidur aja gitu loh. Jadi ya udahlah ya, jadi let's go to the go go go. Let's go. Rating time by Hasmi. Oke. Hmm, 4/10 karena yang aku lihat di sini ada kumisnya membuatku insecure cuy dan terlalu banyak merahnya gitu loh ya. By Yuka. Oke, aku kasih dia 7/10 karena ya aku lihat ini nice banget ya OC-nya. Aku nggak tahu ini dia malaikat atau gimana, tapi rada insecure juga dengan pilihan warna background-nya guys. Karena warna background-nya sama dengan warna rambut dan kulitnya gitu kan. Jadi kayak hantu gitu gak sih? Ya, 7/10, oke? By Mukfa. Oh, it's nice. It's nice. Aku kasih dia 8/10 guys karena ya cocok-cocok aja gitu loh. Cocok banget outfitnya, cute, ada sayapnya juga. Mungkin ini kayak ini gak sih, spirit-spirit di Jepangan gitu cuy. Jadi ini bener-bener lumayan bagus. Yes. Yes, nice. Nice OC. By UFO. Oke, ini little devil boy ya. Aku kasih dia 6/10. Entah kenapa rada aneh aja gitu lihat matanya. Sorry, komen nih. Matanya aneh guys, beda sebelah gitu loh. Well. Dah. By galon air, aku kasih dia 7.5/10. Ya, lumayan nice sih. Aku suka outfitnya, nggak ada yang aneh. Walaupun ya dia nggak pakai sepatu. Nyeker cuy, ya ampun. By Vali 22. Oke, aku kasih dia 7/10 karena OC-nya lumayan nice. Aku suka outfitnya dan juga dengan matanya yang tertutup sebelah ini membuat dia semakin misterius gitu loh. Oke, nice. By Chelsea. Oh, it's kinda masterpiece. Aku kasih dia 9/10 guys. Aku suka outfitnya dan ya pilihan warna rambut, pitanya dan kacamatanya cocok aja gitu loh ya. Oh my, it's fantastic guys. It's fantastic. Nice, 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 nice. By Exin, I think it's a Shota. Namanya Excel, umurnya 14 tahun. Aku kasih dia 8/10. Kenapa? Karena aku suka Shota guys. Ya, nah, kenapa aku kalau ngelihat karakter-karakter anime-anime gitu yang masih Shota itu gemes aja gitu loh, pengen peluk gitu loh aku. Ya, sifat onesanku muncul ketika melihat Shota-Shota gitu loh guys. Aw, kawaii gitu kan. By Raychan Craft. Oh my, it's a good OC. Aku kasih 8.5/10 karena yeah, well, it's cute. Jadi ini adalah cat girl yang lumayan cute dengan warna pink dan ungu. Walaupun aku nggak terlalu suka warna pink sih guys, tapi paduan warnanya ini udah cocok banget ya. Oke, okay, proud of you Raychan, nice OC. By Naura. Oke, okay, aku kasih dia 7/10 karena ini kayaknya cewek apa cowok ya. Soalnya aku nggak tahu ini gendernya apa guys. Mungkin karena dia malaikat ya. Setahu aku malaikat nggak punya gender gitu. Ya segitu guys. Ya pokoknya gitulah ya, lumayan nice menurutku ya ini. By GBT NGGT. Oke, namanya tuh namanya rada sulit disebut, gomen nih. Oke, aku kasih dia 6.5/10. Ya, sepertinya subscriberku banyak yang menyukai warna ungu di sini. Ini adalah cewek tomboy yang menyukai warna ungu ya. Oke, ya segitu pokoknya guys. By Chosi, ini cewek kucing oranye, tapi dia bisa menggunakan sihir kah? Lihat itu, bunganya melayang guys. Aku kasih dia ini 7/10 ya. Rada insecure sama mata, literally pada unik semua matanya ya, pada odd eye gitu loh. Ya, but ya yeah, at least it's cute. Aku suka outfitnya, nggak ada yang aneh-aneh gitu loh ya. Oke, okay, nice. By Ale. Oke, ini di shading guys. Wow. Niat sekali, ya ampun. Thank you nih udah niat buat join
rating OSIS subscriber ini ya, Ale. Oke, aku bakal ngasih kamu 7 per 10 lah ya ratingnya. Karena ini apa ya? Aku nggak tahu ini termasuk roknya atau gimana, tapi ya rada-rada insecure aja lihat yang di bawah ini celana atau apa gitu. Soalnya ini ada roknya, ada celananya juga, tapi at least ini cute sih dari rambut, mata, dan ya ada topengnya juga, dan sepatunya juga bagus ya. Dan ini juga nggak terlalu masalah, yang masalah cuma ininya doang. Yes, 7 per 10 sepertinya udah cukup ya, udah cukup bagus. Oke, okay, next. By Melvin. Wow, shot again. Wow. Oh my. Kemungkinan besar sih kalau karakter Shota sih aku suka ya guys ya. Aku bakal ngasih dia 9 per 10 karena outfitnya keren gitu loh. Dan ini ya, dari rambutnya juga keren, keren, amazing. I love it. Yes, 9 per 10 for you Melvin. Nice Ose. By Via Official. Ini sepertinya Yandere Girl gak sih? Yandere Girl, ini saya bukan sih belakangnya. Oke, okay, I give her 6,5 per 10. Oke, okay, dari mukanya yang pucat dan rambutnya yang merah sangatlah membuatku rada-rada serem gimana gitu. Nice Ose tol. By Wildan Official, aku kasih dia 7 per 10. Ya, lumayan, lumayan. Ini kayak om rubah kuning gitu. Om rubah kuning barbar gak sih ya? I don't know, karena ini kayaknya hybrid dia ya, antara rubah entah sama iblis atau gimana gitu kan. Ya, sesuai imajinasi masing-masing aja gitu kan. Alright, by Puput. Ini lumayan cute juga outfitnya, lumayan gak ada yang aneh dari outfitnya, dan rambutnya lumayan nice. Jadi aku bakal ngasih dia 8,5 per 10 deh. Oke, okay, nice Ose Puput, keep up the good work, oke? Okay? By Aldi, aku kasih dia 6 per 10 karena terlalu banyak hijaunya guys. Too much green here, oh my god. By Cinta Official, wow, salah satu yang rada niat lagi nih guys. Dikasih bingkai gak tuh di gambarnya ini guys. Well, ini mirip-mirip aku sih, rambut hitam, mata merah gitu kan. Cuman ini rada-rada insecure lagi, aku melihat ada dua aksesoris di kepalanya guys. Ada jepitan sama pita gitu kan. Kalau mungkin dikurangin satu ini bakal lebih nice. Jadi aku bakal ngasih dia 7 per 10, oke? Okay? Ya, outfitnya at least ini bagus sih guys ya. Aku suka, aku suka. Oke, okay, terakhir guys buat part 3 kali ini by Raelin Zali ya. Wow, ini kok aku ngelihatnya kayak Naruto mode QB tier berapa gitu. Dan ini cewek gitu, Naruto kan cowok. Ini kayak Naruto versi ceweknya gitu loh. Dan dia memiliki dua sayap, kayaknya ini demon atau semacamnya gitu kan. Oke, okay, aku kasih dia 7 per 10 ya. Well, too much red by the way. Terlalu banyak merahnya di sini. Oke, okay, so I love it guys for today's part 3. Oke, okay, mantap. Okidoki guys, so yeah, so I love it for today rate my subscriber OC pada part 3 kali ini. Oke okay guys, jadi silahkan lah ya kalian komen-komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya, lanjut ke part 4 atau enggak gitu kan. Semoga aja lanjut sih guys, karena aku suka banget ngerating OC-OC kalian yang keren-keren ini gitu loh cuy. Oke okay, oke okay, oke okay. Nice. And so yeah guys, makasih banget yang udah nonton sampai habis. Sekian dulu, thank you for watching and see you next time. Bye bye guys, thank you.